Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back to Nox channel. Hari ini kita nak buat unboxing sebuah model diecast daripada Time Micro. Modelnya adalah Toyota GR Supra bertemakan Tiffany. Oh, breakfast at Tiffany. Memang mantap daripada segi colouring, daripada segi model, everything mantap, memang terbaik. Baik, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut pada model diecast seperti biasa, kita akan layan dulu packaging dia tu. Okey, jom. Dia datang dalam beginilah Kalau Time Micro punya standard packaging dia, dan dia akan datang dengan kotak dan juga box. Baik, di sebelah belakang, okey, nampak dia datang sekali dengan figure untuk model kali ini. So belakang dia, itu dia Time Micro Tiffany, simple dia punya packaging dia. So dekat sini ada itulah Time Micro punya logo, dan juga ni semua ni lah dia punya warning lah whatsoever lah everything dalam beberapa bahasa kat sini. Ok, cantik, cukup, jom kita layan dia punya model diecast dia. Ok, agak interesting seperti yang diberitahu tadi. Model kali ni dia datang dengan kita buka tu, dia datang dengan figure. Okey, nanti kita cerita buat figure ni. Sebelum tu, jom kita tengok dia punya diecast dia. Okey, seperti yang kita beritahu tadi, dia datang dalam acrylic box berserta base. Jadi untuk model-model daripada Time Micro ni, kebiasaannya begitulah, dia datang dengan acrylic box, dan juga kereta tu adalah screw to base. Satu lagi, kereta dia ni, kita katakan it's not a toy car lah, dia lebih kepada display, untuk display. Baik, so okay, kita close up sikit. Alamak, okay, pertama sekali apa yang saya nak cakap tentang model dia. Model dia memang kita dah sedia maklum lah, GR Supra ni memang dah design dia memang cantik lah. Okay, so untuk tema kali ini dia LBWK. So yang menarik ada beberapa perkara. Okay, kalau kita nak tengok, pertama sekali kita go through daripada bawah dulu, dekat dia punya wheelset. Okay, kalau perasan wheelset dia tu cantik lah, menarik, Facebook warna hitam. Kemudian dia datang dengan, okey, kalau tengok ada disc brake, ada disc brake. Kemudian tayar tu ada Advan punya logo lah, decal untuk Advan. Okey. Di sebelah interior dia, okey, warna dia warna, saya rasa ni warna Tiffany lah kot, Tiffany tu warna dia lah kot, nak kata hijau biru pun tak hijau biru, macam tu lah warna dia tu, mungkin lah nama dia Tiffany kot. Dalam dia, interior dia tu, kita boleh nampak warna merah, merah hati, merah apa tak tahulah, tapi whatever it is, dia kontra dengan warna luaran dia, which is cantik. Kemudian hitam dengan Tiffany ni, warna Tiffany ni memang dia nampak lebih outstanding lah. Okay, yang kedua ni ataupun yang ketiga dia, kalau kita tengok dengan lebih dekat tentang color dia tu, dia macam ada sedikit purple sikit lah. Saya pun tak reti nak describe macam mana, dia ada sedikit purple sikit lah, macam tu lah. So tempo, daripada segi tempo, saya kiri dan kanan adalah tempo yang sama, kiri dan kanan ada tempo yang sama, ada Advan, ada lah 2-3 lagi tempo LB Road of course. Okey, itu daripada sisi, okay, daripada bahagian belakang, daripada bahagian belakang dia, kita boleh nampak kat situ, ada Toyota punya logo, ada Supra punya logo. Kemudian di sebelah bawah ni, yang bawah ni apa benda ni, dekat area sini, saya pun tak pasti apa benda ni, tapi yang penting tengok, dia punya exhaust dia tu seolah-olah dikas berasingan, sebab dia
screw to base lah, saya tak buka lah ni kan. Nah, exhaust dia tu, kalau kita boleh zoom lagi exhaust dia seolah-olah di, bukan seolah-olah lah, memang dikas berasing kan. Dan nak nampakkan lebih obvious, diwarnakan sendiri dengan warna silver. Ok, tu part dia punya exhaust lah. Ok, di bahagian cermin belakang dia ada LD97, ada Bright, ada Advance, ada Liberty Walk dan lain-lain lagi lah. Dan juga ada garisan heater line dekat situ. Boleh nampak heater line. No, itu bukan heater line, itu reflect daripada dia punya belakang tu. Nampak canggih kiri dan kanan tempo yang sama. Lampu belakang, lupa nak cakap lampu belakang tu dikas berasingan warna merah. Begitu juga daripada pandangan hadapan, daripada pandangan hadapan garang garang dengan skirting Advance dan juga headlamp yang dikas berasingan, ada double scoop hood. Kemudian apa ni di sebelah bawah ni nampak di sebelah bawah ni ada apa ni, ini kan macam ada lubang, tak lubang, macam lubang angin lah kot maybe kan. Cantik mantap. Memang cun habis, cun habis kita tengok bila ada cahaya sikit nampak dia reflect bagian situ apa cahaya dia reflect macam ada warna pearl tu, macam dia naik sikit lah. Mantap Okay, seterusnya kita datang pula dengan, kita panggil ni dia punya orang dia lah, figure dia. Jadi kita akan masukkan dia lah, figure dia ni. Okay, so figure dia ni dia datang sekali. So kita just position je lah, dia datang dengan kitab lah. So kita maybe position dia dekat sebelah sini takut untuk position dia dekat sebelah sini kan. Kemudian kita ambil kotak ni, kita letak dekat sini kan. Kemudian kita ambil dia punya ni, letak dekat sini. Voila. Dan apa? Mantap untuk kamera, untuk ambil gambar. Siaplah. Jadi dia mengingatkan saya satu, ada dulu kita ada satu, kalau kita tengok yang ini daripada Mini GT tapi pendem lah. Okeylah kelebihan Mini GT sebab dia lebih kepada toy car tapi kita nak tengok daripada segi sizing sama agak sama, kita tumpang dekat sini nampak daripada segi sizing tu sama dah. Detailing almost dah, kedua-duanya mantap. In term of pricing of course lah, sebab dia ada figure, dia berlainan sikit. Cuma apa yang kita nak emphasize dekat sini kedua-dua brand ini, Mini GT dan juga Tarmac, memang they go all out on detailing. Itu no doubt, itu no doubt. Cumanya kelebihan masing-masing adalah untuk Mini GT dia boleh bergerak lah. So, untuk Tarmac memang dia adalah model untuk display saja. Itu saja beza dia. But kedua-dua model memang saya suka, kedua-dua diecast memang saya suka lah model dia kan. Jadi itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian menarik daripada model-model diecast pelbagai jenama. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Until then, Assalamualaikum.